نسيم هبت علينا من حمال مصطفى، نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء، نسيم هبت علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama di dalam majlis ilmu menggunakan kitab Mukhtarul Hadis Syarif, huraian daripada kitab tersebut Tuhfatun Nazirin, yang dihimpunkan oleh guru yang mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim Hafizahullah Ta'ala Anhu. Kita berada di dalam segmen Kalamur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalamur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam min afsahil kalam, min afdalil kalam, min ahsanil kalam, min a'lal kalam, wa min aladzul kalam, wa min azakul kalam. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang menghidupkan hati. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkataan yang mencelikkan jiwa sanubari setiap manusia. Oleh sebab itu, kita yang berada di dalam majlis ini, mudah-mudahan kita sentiasa diberikan siraman rohani dari perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang tidak pernah ada satu penipuan ataupun satu dongengan, melainkan ia benar-benar daripada kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan menghafaz Al-Quran ataupun memulakan dengan membaca kalamullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, la tuharrik lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya dan kepada kita semua orang-orang yang ingin mengaji, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu yang mengandungi dalam Al-Quran, termasuklah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau mempercepatkan dengannya lidahmu itu, lisanaka lita'jala bih, untuk menyegerakannya, habah-habah, step by step. Jadi hadis pada hari ini berjudul mengenai merasai kemanisan iman. Merasai kemanisan iman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin rasula." Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, rasailah makanan iman daripada sesiapa yang redha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan agama Islam sebagai agamanya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini walaupun zahirnya zaqa ni maksudnya kalau kita kata daripada ilmu daripada alamul hissi, daripada alam yang zahir ini,
panca indera yang kita gunakan ini, semua hissi adalah deria yang kita boleh lihat. Panca indera yang boleh kita rasa ataupun kita sentuh. Contohnya mata. Apa dia punya tugas? Melihat. Tugas mata, deria mata ialah untuk melihat. Deria telinga untuk mendengar. Deria hidung untuk bau. Deria mulut, lidah untuk merasa. Deria tangan untuk memegang. Deria kaki untuk berjalan. Ataupun kita ambil daripada makna yang yang mudah. Mata, hidung, telinga, mulut dan tak kulit, iaitu sentuhan. Daripada apa yang saya Al-Fakirkan sebut sebentar tadi, itu semua adalah alamul hissi, iaitu yang kita boleh nampak, yang boleh kita rasakan. Tapi hadis ini, al-muradu minal hadis Rasul SAW, iaitu perasaan wijdani, perasaan maknawi yang ada di dalam sanubari hati kita. Zaqa ta'mal, maknanya rasailah makanan iman. Apakah iman boleh dirasa? Kalau kita hari ini lidah yang hanya satu, subhanallah, demi Allah zat yang maha tinggi, kemuliaan dan kekuasaan, kebesaran yang ada padanya, Allah cipta lidah ini satu tetapi mengeluarkan deria rasa yang sangat banyak. Walaupun pada zahirnya lidah itu hanya satu tetapi tidak bertulang, boleh mengeluarkan manis, masin, pahit, tawar, masam, kelat, kawah, pedas. Ini semua adalah keluar daripada lidah yang kita rasa. Tapi kalau mungkin para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, para penonton yang dirahmati Allah SWT tahu, ilmu di dalam ilmu sains mengatakan lidah itu bukan semuanya keluar pada satu tempat. Walaupun satu, tapi sebenarnya di depan itu ada rasanya. Di sebelah kanan ada rasanya. Di hujung belah kanan ada rasanya. Di sebelah kiri depan ada rasanya. Maknanya rasa yang saya sebutkan tadi semua keluar daripada satu lidah. Subhanallah, maha suci Allah yang mencipta manusia tidak ada kekurangan daripada Allah Subhanahu taala. Tetapi manusia mahallun nuqsan, mahallul khata' wa mahallul nisyan. Manusia itu tempatnya nuqsan, iaitu tempatnya kurang. Manusia serba kurang. Tak ada satu manusia pun sempurna. Maksud sempurna maknanya mereka itu masih memerlukan Allah Subhanahu taala. Tak kiralah dia itu orang besar mana pun, kedudukan tinggi besar mana pun, mempunyai segala jawatan apa pun, tetap kurang di sisi Allah Subhanahu taala. Yang kedua, mahalul khata', manusia tetap ada melakukan kesilapan. Dan yang ketiga, mahalun nisyan, lupa. Jadi hadis ini nak mengajar kepada kita, zaqa ta'mal iman. Ingat tak, wahai para musyahidin yang dirahmati Allah SWT, bagaimana Bilal bin Rabah, seorang hamba Allah SWT yang berkulit hitam. Kalau kita hari ini sebut kawan kita hitam, marah dia. Tapi hitam ini bukan sebarang hitam. Hitam ini bernilai di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan risau wahai orang yang kurang. Jangan risau wahai orang yang mungkin ada orang pandang dia tidak pandang dengan pandangan yang mulia, pandang dengan sebelah mata. Ingat, Allah bila memandang hambanya, Allah tak memandang pada rupa kulit ataupun bangsa ataupun pangkat ataupun jawatan ataupun kedudukan. Allah pandang dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu Bilal bin Rabah yang kita heran, bagaimana ketika mana beliau di seperti mana daging salai diletakkan, dijemur di padang pasir yang di bawah matahari terik, dikoyakkan bajunya, diletakkan batu di atas badannya, maka dia tetap mengatakan,
ahadun ahad, ahadun ahad. Subhanallah, guru yang mulia Sayyidina Abu Umar hafizahullah tanhu pernah mengatakan, Bilal bin Rabah bukan sekadar bercakap ahadun ahad, bahkan ia terannum, bernyanyi, melagukan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, sehinggakan yang tuannya marah betul. Sampai Sayyidina Abu Bakar kata, Rasulullah SAW ingin membeli hamba ini. Maka oleh sebab itu kita lihat, zaqata'mal iman man radiya billahi rabba, siapa yang redha Allah sebagai Tuhannya, maka dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan cepat mengadu, melainkan dia mengadu kepada Allah SWT. Naam, kita hamba Allah, kita mengadu kesulitan, kita mengadu kesusahan, kita mengadu kepayahan, tapi ingat, jangan kita terlampau mengadu kepada makhluk, kita tidak mengadu kepada Allah seperti mana kita mengadu, mengharap sungguh-sungguh kepada makhluk. Sebab Allah yang mencipta alam ini, Allah yang mengatur alam ini, Allah yang menyusun alam ini, Allah yang mentadbir alam ini, semuanya milik Allah SWT. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina, dan agama Islam sebagai agama kita. Apa makna agama Islam sebagai agama kita? Maknanya jangan kita pandang agama lain sehinggakan kita rasa rendah kalau kita ini orang yang beragama Islam. Sebab itu Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, la tahzanu wa antumul a'launa, la takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut dan jangan kamu bimbang ataupun jangan kamu sedih. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu adalah tinggi di sisi Allah SWT. In kuntum muslimin, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu itu orang yang beriman kepada Allah SWT. Makna iman, maknanya kita yakin sungguh-sungguh Islam adalah agama yang mempunyai manhaj yang salim, yang sejahtera di dunia dan di akhirat. Jangan hanya fikir ibadah itu untuk akhirat, tetapi muamalat kita di dunia juga untuk akhirat, hubungan kita dengan makhluk juga untuk akhirat. Maka wabil islami dina, ingat, agama Islam adalah the way of life, jalan kehidupan. Bukan agama Islam untuk ibadah saja. Hidup ini adalah agama Islam. Wabi Muhammadin Rasulah, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Maka yakinilah dengan perjalanan hidup Nabi SAW, apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW itu adalah kebahagiaan, itu adalah kejayaan, itu adalah kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Letak manusia manusia number one, iaitu Nabi Muhammad SAW. Apa saja hari ini, kedudukan, perkara, semua kembalikan kepada manusia yang namanya Habibullah, Safwatullah, Khalilullah, Khairu Khalqillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hadis yang kita pegang ini, kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat di sisi Allah Rabbul Alamin, ala manhaji sawa'is sabil, ala manhaji sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul muttaqin, sayyidul muhibbin, para penghuni yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala akan mengikut orang yang paling dicintai oleh Allah SWT, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, azikna barda afwik wa halawata maghfiratik birahmatika ya Arhamar Rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اقتفى الله الله.